السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيدنا ومولانا وشفيعنا يوم القيامة وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد para rekan-rekan uh, penggemar kajian sejarah dan para rekan-rekan cinta channel OLN OCLC ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan dalam konten ngaji sejarah atau ngaji sejarah pemerintahan Islam dengan pendekatan membaca telaah menelaah teks uh, kitab Tarikh al-Khulafa yang ditulis oleh al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Baik, kita lanjutkan materi kita. Untuk itu mari kita perhatikan sejenak uh, mari kita perhatikan slide berikut ini. Baik. Pada slide ini sudah terlihat teks yang kita baca. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. أسباب عدم ذكر العبيدين. Ini Ini tambahan dari penerbit ya, <coughs> dari penerbit, bukan ditulis sendiri oleh Imam asy untuk menggambarkan isi paragraf-paragraf yang setelah itu atau isi dari poin-poin yang berikut ini sebab-sebab tidak disebutkannya uh, pemerintahan Al-Ubaidiyin dalam buku sejarah Suyuti ini dan ini dia dimulai dari sini pernyataan Imam Suyuti kata Imam Suyuti walam urid ahadan minal khulafai al -ubaydiin. Saya tidak memasukkan saya tidak menyebutkan satu orang pun dari khalifah-khalifah Daulah al, al Jadi ada satu daulah, satu pemerintahan di Mesir yang disebut dengan Khilafah Ubaidiyin begitu. Ada khalifah-khalifahnya. Nah, Imam asy dalam kitabnya ini Tarikh, tarikh Al-Khulafa, beliau tidak menyebutkan satu pun dari uh, khalifah atau khilafah Ubaidin <tuh> alasannya kenapa lianna imamatahum ghairu sahihatin lianna imamatahum ghairi lianna imamatahum ghairu karena kepemimpinan mereka atau ke atau pemerintahan mereka ya itu tidak sah jadi <tuh> alasan Imam Suyuti tidak melampirkan tidak menyebutkan Biografi para Khalifah al itu adalah karena menurut beliau e, pemerintahan mereka itu tidak sah Li umurin karena ada beberapa alasan. Jadi ketidakabsahan pemerintahan e, Khilafah Obaidin menurut Imam Maswuti itu berlandaskan pada beberapa alasan. Yang pertama minha annahum ghairu qurasyiyyin alasan pertamanya adalah para khalifah para kharif khalifah al-ubaidiyyin al itu al-ubaidiyyin itu menurut Imam Suyuti bukan dari kalangan orang-orang yang bersuku Quraisy. Wa inna ma yusammihim bil Fatimiyyin jahalatul awam. Wa illa fa jadduhum majusiyyun dan eh, apa namanya hanya orang-orang eh, yang orang-orang awam yang bodoh saja yang menamakan eh, para khalifah Al-Ubaidin Al -Al ini dengan Fatimiyin. Ya. Jadi nama daulahnya Daulah Al-Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah gitu lah kita sebutkan ya, Dinasti Fatimiyah. Nah, para khalifahnya itu khalifah al-Ubaidiyin. Menurut Imam As-Suyuti, para khalifah Ubaidiyin ini itu bukan dari suku Quraisy Dan yang melebeli atau yang menyebut mereka ini sebagai Fatimiyin, orang-orang Fatimiyah, itu hanya orang-orang awam yang bodoh. Nah, dan jika tidak, wa'illah dan jika tidak, fajadduhum majusi. Artinya, kalau memang mereka itu uh, bukan bukan Fatimiyah, berdasarkan penyebutan orang-orang awam yang bodoh itu, itu nenek moyangnya Khalifah Ubaidiyin itu adalah Majusi. Seorang Majusi. Jadi nenek moyangnya adalah Majusi. Nah, ini berdasarkan apa? Berdasarkan beberapa pernyataan ulama yang dikutip oleh Imam Suyuti. Pertama, Qalil Qadi Abdul Jabbar Al-Basari. Ini berdasarkan keterangan dari Abdul Qodhi, dari dari Qadi Abdul Jabbar. Apa kata Apa kata Abdul Jabbar? Ismu jaddi al-khulafai al-misriyin Sa'id wa kana abuhu yahudiyan dan bi ya Menurut Abdul Jabbar kakek atau katakanlah nenek moyang para khalifah di Mesir maksudnya adalah uh, para Khalifah Daulah Fatimiyah dari kalangan Al-Ubaidiyin ini itu namanya Said namanya Said dan ayah dari Said ini itu seorang Yahudi jadi ayah dari Said ini itu orang yang beragama Yahudi hada dan tukang besi di kawasan namanya Salem itu pertama yang kedua berdasarkan kutipan dari atau berdasarkan pernyataan al qadi abu bakar al baqillani salah seorang tokoh besar dalam ulama syairah generasi ke generasi kedua apa kata al qadi abu bakar al baqillani al qaddah جد عبيد الله الذي يسمى بالمهدي كان مجوسيا qaddah ini sepertinya sebuah gelar ya siapa itu Al-Qadah? kakek dari Ubaidillah yang Ubaidillah ini digelari dengan Al-Mahdi jadi Ubaidillah yang digelari dengan nama atau dengan gelar Al-Mahdi khalifahnya uh, Daulah Fatimiyah itu punya kakek yang digelari Al-Qadah nah kakeknya ini yang gelarnya Al-Qaddah itu seorang majusi. Wadakhala Ubaidullah al-Maghriba annahu alawiyun. Si Ubaidillah ini, yang kakeknya ini seorang majusi, itu memasuki atau datang ke kota Maghrib. Katakanlah dia menguasai Maghrib, Maroko ya. Eh? Dan dia mengklaim dirinya seorang alawi. Salah Se seorang. Artinya dia mengklaim nasabnya itu sampai ke nasab katakanlah dia mengklaim nasabnya nasab ahlul bait. Walam ya'rifhu ahadun min ulama'in nasab. Nah. Sementara para pakar-pakar uh, nasab para uh, katakanlah ulama-ulama yang tugasnya itu mencatat mengenali nasab-nasab orang itu tidak ada satupun yang menge tidak ada satupun yang mengenali Ubaidillah ini. jahala jahalatun nas al-Fatimiyin dan orang-orang bodoh menamakan mereka artinya menamakan Ubaidullah dan uh, katakanlah rombong-rombongannya jemaahnya simpatisannya atau mungkin orang-orang yang uh, apa namanya penguasa penguasa-penguasa dari daerah ini atau dari kalangan Ubaidiyin ini itu disebut oleh orang-orang bodoh dengan istilah Fatimiyin itu kan ada penisbatan kepada Fatimah. Jadi orang-orang bodoh di masyarakat itu me seolah-olah mengatakan bahwa Ubaidillah ini itu nasabnya nasab Ahlul Bait, keturunan dari uh, as Fatimah Az zahra Mungkin begitu maksudnya ya. Baik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kutipan yang diambil oleh Imam Suyuti adalah dari Ibnu Khallikan. Wa qala Ibnu Khallikan seorang ahli sejarah juga apa kata Ibnu Khallikan ahli ilmi la yusahihuna nasab al-Mahdi al-Mahdi al kata Ibnu Khallikan mayoritas para ulama itu tidak membenarkan tidak me menyatakan valid nasab al-Mahdi ini yani gelarnya tadi siapa al-Mahdi ini nama aslinya Ubaidullah Siapa Ubaidullah itu kakek atau nenek moyangnya para khalifah di Mesir atau Daulah Fatimiyah itu. Jadi Al Mahdi atau Ubaidullah ini dia adalah nenek moyang atau katakanlah uh, uh, ya nenek moyang dari khalifah-khalifah khalifah, uh, Daulah Fatimiyah di Mesir itu itu nasabnya tidak dianggap valid oleh para ulama-ulama. حتى إن العزيز ابن المعز في أول ولايته آ... صعد المنصّ صعد المنبر يوم الجمعة صعد المنبر يوم الجمعة حت... حتى sampai sampai salah seorang Khalifah دعوة Fatimah tersebut yang bernama العزيز ابن المعز Di awal pemerintahannya, artinya di awal dia diangkat jadi jadi khalifah Daulah Fatimiyah di Mesir itu. Dia menaiki mimbar pada hari Jumat, naik ke mimbar pada hari Jumat, fawajadahu fiha Lalu di mimbar itu dia jumpai satu kertas, secarik kertas yang di di kertas tersebut terdapat uh, sebuah tulisan. Tulisannya apa nih? Inna sami'na nasaban munkara yatsla'alul mimbari fil jami' kami mendengarkan satu nasab yang tidak diterima alias diingkari ke kevalidannya di mana nasab itu dibacakan di atas mimbar di jami' di masjid besar ini. fi ma tad'i kalau anda meng meng mengklaim nasab itu benar aban ba'dal abis maka sebutkan seorang ayah setelah ayah yang ketujuh, maksudnya nenek moyangnya. Kalau Anda mengklaim nasab Anda betul, maka tolong sebut nenek moyang Anda ya, kakek Anda yang kedelapan gitu, siapa orangnya. Wa in turid ma qultahu nafsaka qatta'i. Kalau kamu ingin menjelaskan betul apa yang kamu katakan, artinya yang kamu klaim bahwa kamu ini Fatimiyah atau katakanlah Ahlul Bait maka uh, sebutkanlah nasab kamu itu kepada kami Arti, artinya sebutkanlah keturunan dirimu sebutkanlah nasab sebutkan nasab kamu ayahmu kakekmu dan seterusnya kata yang ini seperti uh, khalifah at-ta'i dari kalangan Bani Abbasiyah aula atau kamu tak mau ya kalau tak mau dail ansaba masturatan biarkan nasab-nasab kamu itu tertutup wadkhul bina an-nasab al Jadi kalau nak mau mentahkik tidak mau menjelaskan betul mengkaji betul nasabmu sampai ke atas ya sudah biarkanlah nasab kamu itu tidak diketahui orang tersembunyi begitu dan masuklah bergabunglah bersama kami di nasab yang luas maksudnya ya sudah masuk aja ke khilafah abbasiyah begitu fa inna ansab bani Hashim karena e, nasab nasab keturunan bani Hashim itu yaksuru anha tam'u itu tidak bisa di di apa namanya itu tidak bisa digapai oleh e, ketamakan orang-orang yang tamak artinya nasab bani Hashim keturunan bani hasyim e, itu tidak bisa diganggu, tidak bisa dipalsukan oleh orang-orang yang ingin memalsukan terpelihara begitulah intinya. Nah inilah tulisan yang dicari kertas yang ditemukan oleh uh, apa tadi khalifah abbas kh khalifah daulah fatimiyah bernama al muiz tadi al aziz Ibn al muiz tadi di atas mimbar ketika dia awal-awal diangkat menjadi khalifah daulah fatimiyah di mesir kemudian buktinya lagi bahwa khalifah daulah Fatimah ini tidak sah ya karena nasabnya tidak jelas atau nasabnya itu bukan orang Quraisy suku Quraisy wa al aziz ila al sahib al andalus suatu kali khalifah daulah Fatimah yang bernama al aziz Ibn al muiz tadi itu berkirim surat kepada khalifah umawiyah sahib al andalus ya Khalifah Umayyah yang ada di Andalus. Setelahnya khilafah Umawiyah versi kedua. Setelah khilafah Umawiyah yang di Damaskus itu uh, musnah. Jadi al Aziz ini menulis sebuah kitab, sebuah surat maksudnya kepada Khalifah Umayyah ini di Andalus, di mana di suratnya itu Sabbahu fihi wajah. Dia mencela khilafah uh, kh uh, Khalifah Umayyah di Andalus itu wahajah dia hina dia cemeh al, -al maka akhirnya khalifah umawiyah yang ada di andalus membalas surat tersebut yang isinya di antaranya begini amma ba'du fa innaka qad araftana fahajawtana walau arafnaka la ajabnak kata khalifah umawiyah itu kamu sudah tahu kami siapa lalu kamu uh, hijak kamu celah kamu ejek kami Sementara kalau kami tahu kamu siapa, nasab kamu, keluarga kamu, la Tentu kami juga akan eh dan oh kamu. Masalahnya kami tak tahu nasab kamu siapa. Ini kan artinya ejekan yang luar biasa. Kamu tahu nasab kami jelas, nah lalu kamu hina. Kami tidak tahu nasab kamu. Kami tak tahu garis keturunan kamu, kami tidak tahu ya gimana kami mau, menghina ya membalas hinaan nasab kamu aja jelas gimana kamu mau menghina mau menghina nasab kamu gitu intinya ala al aziz wa afhamahu anil jawab maka hal itu hal itu uh, suatu hal yang sangat apa namanya boleh dikatakan dahsyat bagi diri al-aziz dan jawaban dari khalifah Umayyah itu membuat uh, al-aziz ini terdiam tidak bisa lagi membalas yakni maksud dari pernyataan Khalifah Umayyah di Andalus ini adalah annahu la tu arafu artinya tulisan Khalifah Umayyah ini ingin mengatakan bahwa wahai Al Aziz Anda itu hanya tukang klaim nasab saja ya tukang klaim bilangnya ini ahlul bait atau nasabnya sampai ke Fatimah Padahal sukunya nggak tahu, suku kamu tidak di, dikenali sama sekali. Baik, kemudian bukti yang lain yang menunjukkan bahwa nasab e, para khalifah Daulah Fatimah ini tidak jelas dan apalagi dikatakan sukunya, suku suku Quraisy atau Ahlul Bait itu dari Imam Az-Zahabi datanya. Kata Imam Az-Zahabi, al "Al-muhaqqiquna muttafiquna 'ala anna Ubaidillah al-Mahdiyya laysa bi Uh, Alawi para ahli ahli sejarah yang yang muhakkik ya, yang pengetahuannya sangat mendalam itu sepakat bahwa sepakat bahwa nasab atau Ubaidillah ini bahwa Ubaidullah Al-Mahdi ini itu bukanlah seorang Alawi bukanlah orang yang termasuk Ahlul Bait yang nasabnya mungkin sampai ke hadib bin Abi Talib begitu وما أحسن ما قال حفيده المعز صاحب القاهرة dan alangkah indahnya pernyataan cucunya uh, Ubaidullah ini yang bernama Al-Mu'iz tadi Al-Mu'iz uh, penguasa Kairo Qayru, waktu itu waqad sa'alahu ibnu Taba Taba al-Alawiyu an dimana saat itu ada salah seorang ulama yang bernama ibnu Taba Taba ulama syiah ya yang nasabnya jelas al alawi itu bertanya kepada al muiz khalifah daulah abbasi eh, fatimiyah waktu itu yang ditanyakan nasab mereka wahai al muiz nasab kalian apa keturunan kalian kali ini keturunan siapa begitulah pertanyaan ibnu toba lalu apa reaksi atau seperti apa jawaban dari al muiz yang menjadi khalifah daulah fatimiyah waktu itu nasabi. Jadi khalifah yang bernama Al Muiz ini, ketika ditanya seperti itu, akhirnya apa? Dia tarik separuh pedangnya dari sarungnya. Artinya dia keluarkan, dia keluarkan separuh pedangnya. Lalu dia berkata, Hada nasabi. Ini keturunan, ini nasab saya, ini nenek moyang saya. Artinya itu ancaman. Hai hey, ibnu Toba Toba, jangan macam-macam. Jangan kamu coba tanya nasab saya. Nih lihat nih, ini nasab saya. Sambil membuka pedangnya setengah dari sarungnya. Wanazharo'ad al hadirin wal umarai zahaba lalu dan setelah itu al Muiz ini atau menaburkan emas kepada para hadirin yang ada waktu itu. Dan berkata, "Hada hasabi, ya dan inilah, uh, katakanlah, uh, kebanggaan saya." Ya. Kalau tadi pedang itu dicabut separuh, itu adalah keturunan saya. Nah, ini adalah ketu uh, kekayaan saya, ya uh, kebanggaan, kebanggaan saya. Baik, jadi itulah alasan-alasan yang di yang di atau kutipan-kutipan yang dipakai oleh Imam Asyuyuti untuk menjelaskan atau menguatkan alasan pertama kenapa dia tidak me menceritakan atau tidak memasukkan biografi para khalifah al-Ubaidin atau khalifah Daulah Fatimiyah di bukunya ini. Kemudian alasan yang kedua anna aktsarahum diqatun kharijuna 'anil Islam menurut Imam Suyuti, saya tidak mau memasukkan para khalifah Daulah Fatimiyah di buku sejarah saya ini. Kenapa? Alasan keduanya karena mayoritas para khalifah Daulah Fatimiyah itu zana zindik, zindiq. Sudah keluar dari Islam. Bukan Islam lagi begitu. Nah, tentu perlu data. Dalam artian, contohnya gambaran mereka keluar dari Islam itu kenapa? Atau zindik mereka seperti apa? Ini contohnya. Ini beliau uraikan. Minhum di antara para khalifah Daulah Fatimiyah itu atau para khalifah Al-Ubaidiyyin itu man azhara sabbal anbiya ada yang lang, yang menampakkan betul dia mencela para nabi jadi dia terang-terangan mencela menjelek-jelekkan para nabi itu kan bahaya ya tentu statusnya jadinya murtad keluar dari Islam wa minhum man abaha al-khabara ada lagi Pak ada lagi khalifah daulah Fatimiyah atau Al-Ubaidiyin itu membolehkan khamar memang halalkan khamar wa minhum man amar man amara bisujudilah ada lagi khalifah daulah Fatimiyah itu yang menyuruh untuk menyuruh orang untuk sujud kepada dirinya ini kan perbuatan-perbuatan yang bisa membuat pelakunya keluar dari Islam wal khayru wal minhum dan yang yang terbaik atau khalifah yang terbaik dari khalifah-khalifah daulah fitimiyah itu ya artinya katakanlah dia tidak zindik tidak keluar dari Islam yang katakan yang terbaiklah dari mereka itu rafidiyun khabithun laimun ya'muru bisabbis sahabati radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu yang tidak zindik saja dari kalangan khalifah daulah fatimiyah itu itu seorang eh, syiah rafidah Syiah yang uh, apa namanya yang katakanlah sudah uh, ekstrim ya, yang sudah tidak uh, katakanlah sudah tidak tidak lagi khabith keji laim yang 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 hina ya muru bisa sahabat menyuruh orang menyuruh masyarakatnya bawahannya untuk bah, untuk mengejek para sahabat bayangkan itu itu yang terbaiknya yang tidak zindik saja perangainya model itu keji, hina dan menyuruh para menyuruh orang untuk mengejek para sahabat. Nah, wa la tan'aqidu lahum bai'atun wa la lahum orang-orang yang model begini kata Imam Masyuti itu bai'at enggak sah untuk mereka. Jadi tidak sah berbai'at kepada mereka dan kepemimpinan mereka atau pemerintahan mereka tidak sah. Jadi orang-orang zindik yang menampakkan cel celaan cemoohannya kepada para nabi artinya mencela terang-terangan para nabi, membolehkan menghalalkan khamar, menyuruh orang sujud untuk dirinya kepada dirinya atau menyuruh orang untuk mencela sahabat. Yang seperti ini tak layak dan tidak sah untuk dibayar menjadi khalifah. Kemudian beliau Imam As-Suyuti memberikan atau menyebutkan data-data lagi. Data ini dari Abu Bakar Al Bakillani yang tadi juga. Apa kata Al Bakillani? Kan Al Mahdi, kan Al Mahdi Ubaidullahi batiniyan khabitha. Al Mahdi nenek moyangnya khalifah atau khalifah pertama dari daulah Fatimiyah atau khalifah para al-Ubaidiyin itu ada seorang batini seorang yang berpaham mazhab batininya khabithan keji ya. harisan ala izalati millatil al islam ini. sangat ingin menghilangkan agama islam luar biasa mazhabnya Fatimiyah eh, batiniyah mazhab sufi yang memang sudah luar biasa penyimpangannya kemudian khabith jijik kotor kemudian dia punya keinginan keinginan kuat untuk menghilangkan agama Islam a'damal ulama a'damal ulama wal fuqaha dia mengeksekusi para ulama dan para ahli fikih artinya banyak para ulama dan ulama banyak para ulama Para ulama fikih yang dia bunuh, untuk apa dia bunuh? Lihat tamak min al khalqi supaya dia bisa untuk menipu uh, orang. Jadi, agar misinya bisa menipu orang, tidak tersingkap, tidak terbuka, tidak terbeberkan, bus, uh, apa namanya, watak aslinya atau karakter aslinya, maka dia berusaha untuk me, me, membasmi para ulama. Wajah auladuhu ada ada Kemudian keturunan Khalifah Al Mahdi ini ternyata mengikuti karakter uh, karakter nenek moyangnya. Sehingga apa? Abahu al khumura wal furuj. Mereka menghalalkan khamar dan menghalalkan uh, faraj. Artinya mereka menghalalkan perzinahan. Wa al rafidah dan mereka menebarkan atau menyebarluaskan syiah rafidah syiah yang wudhu yang ekstrim, yang sudah penyimpangannya tidak bisa ditolerir. Kemudian data dari az zahabi juga disebutkan oleh Imam Suyuti, di mana Imam Suyuti mengatakan, Kan al ibnul mahdi syarran bin abihi. Salah seorang keturunan dari Imam dari Khalifah Al Mahdi ini yang yang namanya Al Qaim itu Sharon bin Nabi lebih jahat dari ayahnya, lebih jahat dari Al Mahdi atau Ubaidullah tadi zindiqan mal'una seorang zindik kemudian terlaknat abhara sabbal anbiya dia menampakkan atau mencela para nabi terang-terangan nah ini dia jadi ini khalifahnya yang mencela para nabi terang-terangan yang tadi tidak disebutkan oleh Imam As-Suyuti di awal qal Imam Az-Zahabi lagi juga berkata wa kana al-ubaidiyuna ala millatil islami syarran min tatar minat tatar kata Imam Al-Zahabi para khulafa dari kalangan Al-Ubaidiyin atau para khalifah daulah Fatimiyah itu itu lebih jahat terhadap agama Islam dibanding tatar tatar yang begitu ganas serangannya atau perusakan yang terhadap agama Islam ternyata ada yang lebih ganas, lebih jahat dari tatar itu kata Imam Al-Zahabi siapa? itulah para khalifah daulah Fatimiyah Kemudian juga data dari Al-Qabisi yang dilampirkan oleh Imam Masyuti di sini. Apa kata Al-Qabisi? Innal wa min al arba'atu alafi Orang-orang yang dibunuh oleh oleh Ubaidullah tadi, penggagas Daulah Fatimiyah tadi, dari para ulama' dan orang-orang ahli-ahli ibadah ya katakanlah begitu itu jumlahnya 4000 orang. Jadi ada 4000 orang yang didata oleh Al-Qabisi. Itulah yang dibunuh dan yang dibasmi oleh Ubaidullah tadi. Kenapa dia bunuh? Li yurdahum 'anit taraddi an-sahabah. supaya supaya para supaya 4000 orang ini yang dia bunuh ini mau uh, bersikap uh, apa? agar mereka itu berhenti mengatakan eh, katakanlah ridho terhadap para sahabat menerima para sahabat nabi tidak mencelanya tidak mencaci makinya ya dan mengatakan radhiyallahu anhu sahabat pemanya qala abu bakar radhiyallahu anhu dan seterusnya artinya Ubaidullah membunuh mereka ini supaya orang-orang ini mau melaknat, mau mencaci maki para sahabat. Nah, tapi 4000 orang ini apa? Fakhtarul maut. Lebih memilih untuk mati. Jadi akhirnya apa? Dibunuhnya. Wa Nah, kata Al-Qabisi, andaikan saja Ubaidullah ini hanya rafidi saja. Coba kalau Ubaidullah ini ya statusnya hanya rafidah syi'a rafidah saja ya masih ringan lah zindiq tapi kenyataannya ya dia lebih dari itu dia zindiq ini data dari al qabisi kemudian data dari al untuk menunjukkan uh, poin kedua alasan kedua Imam Suyuti ini kata Al-Qadi'iyat sulaimah abu muhammad al qirwani al karrani min ulama al malikiyah, amn akrahu bani ubaidin, yaitu khulafah mesir, pada masuk ada salah seorang ulama mazhab maliki yang bernama abu muhammad al qirwani al karrani, beliau ditanya tentang uh, hukum orang yang dipaksa oleh bani ubaid, yaitu para, para khalifah uh, daulah fatimiyah di mesir dipaksa untuk ikut dakwah mereka atau ajaran atau pemahaman mereka. Nah, bagaimana hukumnya orang yang dipaksa seperti ini? Boleh atau melawan dalam artian tidak tidak mengikuti uh, apa yang mereka paksa sehingga dibunuh? Apa fatwa dari uh, Abu Muhammad Al qirwa ini? Yaktarul qatla orang yang dipaksa oleh Banu Ubaid untuk mengikuti pemahaman mereka yaitu mencela para sahabat atau yang lebih gawat dari itu itu suruh dia atau hukumnya orang yang dipaksa itu lebih baik bahkan wajib untuk tidak mengikuti mereka sehingga artinya pilihlah pilih mati saja pilih dibunuh saja gitu wala ahadun bihadha dan tidak ada alasan pembenaran orang yang dipaksa itu untuk uh, tidak tidak menolak artinya Uh, tidak ada alasannya, tidak ada alasan untuk orang yang dipaksa oleh Bani Ubaid ini untuk mengikuti ajakan mereka. Artinya tolak. Tidak ada dispensasi begitu. Illa, nah, kecuali ada ada dispensasi juga sedikit. Siapa? Untuk siapa? Mankana kana uh, awal dukhulihim qabla an uh, ya'rifa ya amrahu. Kecuali orang-orang yang eh uh, artinya ketika mereka sampai di Mesir umpamanya mereka belum tahu hakikat Banu Ubaid itu seperti apa pemahaman mereka nah orang yang model begini itu ya di ditoler, toleransi lah nggak apa-apalah gitu tidak dimaafkan sehingga di, sehingga mereka tidak tidak dipaksa untuk membunuh dibunuh ya wa amma ba'du wa amma ba'da ya. dan adapun setelah Uh, mengenal hakikat khalifah Bani uh, Khalifah uh, Daulah Fatimiyah ini faqad al firar itu wajib lari artinya meninggalkan Mesir jadi begini tadi patuannya siapa saja yang dipaksa oleh Banu Ubaid oleh para khalifah di Mesir itu untuk mengikuti pemahaman mereka itu lebih baik memilih untuk dibunuh artinya tidak boleh ikut walaupun resikonya dibunuh ini berlaku umum siapa saja yang dipaksa oleh khulafa oleh para khalifah daulah Fatimah dan di Mesir untuk mengikuti pemahaman mereka yang rusak itu tidak boleh satu pun mengikutinya, wajib menolak walaupun dibunuh tanpa terkecuali eh, kecuali ya. bukan tanpa terkecuali, kecuali kecuali bagi orang yang dia datang ke Mesir dan belum tahu seperti apa hakikat eh, hakikat ideologi atau pemahaman agama para khalifah Daulah Fatimiyah itu. Tapi setelah tahu, maka apa yang wajib mereka lakukan? Pergi dari Mesir itu. Wajib al firar. Artinya jangan di Mesir lagi. ahadun bil Maka tidak di, di, diberikan uzur saat satu orang pun atau siapapun karena alasan takut setelah berada di di Mesir itu. Jadi kalau sudah e, datang ke Mesir dan dia sudah tahu seperti apa hakikat e, pemahaman agama khalifah Bani Fatim, apa namanya Daulah Fatimiyah itu, maka tidak ada lagi alasan takut. Ya, pokoknya jangan diikuti. Oh, saya takut dibunuh, itu nggak bisa, itu tidak diterima alasan begitu. Kenapa? Kenapa e, ketentuannya wajib seperti ini tidak boleh diikuti tidak boleh diikuti walaupun dibunuh atau uh, harus pindah atau keluar dari Mesir karena al maqama fi mawdi'in yutlabu min karena tinggal di sebuah tempat yang di tempat itu Orang-orang uh, yang tinggal di situ diminta untuk me mentaktil atau tidak menjalankan syariat. Itu hukum yang tidak boleh. Maksudnya, orang yang apa uh, tidak boleh tinggal di sebuah daerah, yang di daerah itu dituntut untuk tidak menjalankan syariat Islam. Jadi, di sebuah kawasan, situ ada ketentuan bahwa tidak boleh menjalankan syariat Islam tidak boleh melaksanakan agama Islam. Nah, tinggal di kawasan seperti ini, itu hukumnya apa? La yajus, tidak boleh. Jadi, tinggal di Mesir, yang di Mesir saat itu di Daulah Fatimiyah itu, itu menuntut orang untuk uh, melanggar ajaran syariat. Tidak boleh melaksanakan syariat Islam, ajaran agama. Ya, untuk mengatakan khamar halal haramnya nggak boleh, kan gawat untuk berprinsip atau mengimani bahwa perzinahan itu hukumnya haram nggak bisa ini kan sama saja namanya mentaktil syariat Me apa namanya menggugurkan syariat ya sehingga tidak dia bisa diamalkan maka tinggal di daerah seperti itu hukumnya tidak boleh wa inna ma man min yuhillu lil an nah Adapun ahli fikih, ulama-ulama fikih yang tetap tinggal, yang tetap boleh tinggal di Mesir itu, uh, itu dengan kondisi tetap tidak mendekat. gitu. Jadi para ulama-ulama fikih yang mereka tetap tinggal di Mesir, dengan tetap menjaga jarak dengan para khalifah uh, Fatimiyah itu, itu tujuan mereka apa? Li'alla yuhillu lilmuslimina hududahun. Supaya para daulah para pemimpin para khalifah daulah Fatimiyah itu tidak menghalalkan batasan-batasan atau had mereka kepada orang-orang Islam fayaftinuhum sehingga nanti para khalifah Abbasi para khalifah daulah Fatimiyah itu membuat masyarakat itu jadinya tertipu dengan agama Daulah Fatimiyah, Khalifah Daulah Fatimiyah. Artinya begini, para ahli fikih tetap berpandangan untuk tetap tinggal di Mesir saat itu. Tujuannya apa? Untuk menjaga jangan sampai uh, daulah atau para khalifah Daulah Fatimiyah ini menghalalkan apa-apa yang memang itu diharamkan dalam agama Islam. Jadi setidaknya ini usaha terakhir bagaimana ajaran Islam itu tidak menjadi sirna sama sekali. Ya, tidak dilanggar sama sekali, dilanggar habis oleh para khalifah Daulah Fatimiyah ini. Sehingga kalau itu terjadi nanti dibiarkan begitu saja para ahli fikih kabur juga dari Mesir itu, sehingga nanti para khalifah Daulah Fatimiyah ini dia bebas sebebas-bebasnya melanggar semua ajaran Islam. Sehingga nanti apa? Para masyarakat yang tinggal di situ atau para uh, umat Islam yang tinggal di situ, menganggap itu boleh, apa yang dilakukan oleh para khalifah daulah Fatimah itu dianggap jadinya boleh semua begitu karena ya nggak ada lagi yang melarang jadi mereka dengan seenaknya melakukan semua yang bisa mereka lakukan, semua pantangan Islam mereka uh, langgar semua, nah untuk itu para ulama fikih tetap berada di Mesir tujuannya apa? untuk ya gunanya untuk me, me meminimalisir lah ya mengurangi pelanggaran-pelanggaran uh, yang dilakukan oleh para khulaf para, para khalifah daulah fatimiyah baik terakhir kita tambahkan keterangan dari ar ini kata beliau ajma'al ulama'u bil, ubil an ala anna hala bani Ubaidin halu al-murtaddina wa para ulama-ulama Islam di Kairuan itu sepakat bahwa status Bani Ubaid ini itu sama dengan status orang murtad dan status orang zindiq. Kenapa? Lima abharu min khilaf syariah, Karena mereka sudah menampakkan secara jelas sikap mereka yang bertentangan dengan syariah. Artinya mereka sudah terang-terangan menentang atau menyalahi syariah. Karena alasan itulah para ulama-ulama di Kairuan sepakat memponis status Bani Ubaid atau status uh, para khalifah Daulah Fatimiyah di Mesir itu sama, sudah sama dengan status orang murtad dan orang zindiq. Demikian kita sambung nanti insyaAllah di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.